Gadis Grete Agata dan pacarnya Arif Hidayat telah berpacaran selama 10 tahun. Dalam konten YouTube Lesti, Rizky Billar dengan terang-terangan dia mengungkapkan alasannya belum menikah hingga saat ini. Awalnya, Billar meledek Grete dengan sebuah pantun. Suami Lesti Kejora merasa bingung kenapa Grete pacaran lama sekali. Di Korea ada Sehun, di Jepang ada detektif Conan. Grete pacaran 10 tahun itu pacaran apalagi minjem angunan, kata Billar. Grete pun membeberkan kalau awalnya dia tidak menyangka akan berpacaran selama ini. Pasalnya, sebelum dia berniat akan menikah di usia 23 tahun, waktu pacaran pertama nggak tahu ya bakal selama ini. Aku sebenarnya pingin nikah umur 23, lama-lama mundur, terus sekarang kayak ya sudahlah, ucap Grete. Lebih lanjut, dia mengatakan kalau mereka memiliki niat untuk menikah, namun belum bisa memastikan waktu yang tepat. Sama-sama ada keinginan nikah, cuma kan gak tahu depannya, jadi gak ada kayak kapan. Namun kita sama-sama tahu kalau ujung-ujungnya mau nikah, tuturnya. Saat ditanya apa yang membuat hal itu tertunda, Grete menjawab bahwa dirinya belum yakin sepenuhnya apakah sudah siap menjalani rumah tangga dengan segala komitmen mereka nantinya. Kesiapan kan kalau berkeluarga harus berkomitmen seumur hidup, jadi kayak gak tahu deh aku sudah siap belumnya gitu untuk jadi di rumah. Maksudnya dalam arti kan kalau sekarang aku bisa pulang jam 11, kualitasnya lain, apalagi kalau sudah punya anak, tandas Grete. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.